Jangan ajar anak, isteri, suami kita, keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Melor untuk Firdaus. Akhir drama sangat. Akhirnya orang akan nilai pada bahagia ke tidak. Zaman kita kecil-kecil dulu, kita main polisentri one tu jaga. Main masak-masak, daun-daun tu main petik je, buat buat apa? Masak-masak. Patut pergi kerja. Buat-buat pergi kerja. Kan tepi sungai. Kita main galah panjang, galah hadang. Kita main teng-teng. Ingat tak dulu zaman dulu kan? Saya tunjuk tau gambar-gambar dulu. Yang mana anak-anak kita tak rasa. Kan orang lelaki dulu main. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa lul'udatan milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, terima kasih banyak diucapkan kepada Puan Nuraini selaku pengurusi acara pada hari ini, kepada para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan saya tengok yang bukan Islam pun ada, selamat bersama pada hari ini. Tak dalamnya dalam senarai ni bukan yang datang ni. Kau terasa apa pasal? Aku cuba nak formal dah. Seluruhnya semualah semua yang hadir. Tengok ada namanya Wilson ada. Kau mana sangkau buruk lah tu. Kan? Soalnya tuan-tuan dan perempuan selainnya, jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini kita bersama-sama bersempena dengan, yalah, lagi dua hari lagi kan kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha, ataupun ada yang menyebut sebagai Hari Raya Korban, ada yang sebut sebagai Hari Raya Haji. Dan bila sebut korban ni, Hari Raya Korban, maka dia akan jadi kata nama. Tetapi kalau kita menyaksikan kepada erti korban itu sendiri, dia membawa maksud kepada kerja, kata kerja. Korban, korban ni ada lima definisi. Yang pertama, amalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, iaitu pada 10 Zulhijjah, kan? Dan juga 3 hari selepasnya, hari Tashrik, iaitu amalan penyembelihan, penyembelihan binatang-binatang al-an'am, binatang yang boleh disembelih, binatang ternakan, kan? Lembu, kemau, dan yang mana dagingnya kemudiannya diagih-agihkan kepada golongan fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Itu sebab kalau ada orang yang menyatakan amalan orang Islam ni kejam, bagi pada yang memerlukan, baca sampai habis, bukan suka-suka sembelih binatang, kan? Itu yang pertama. Maksud yang kedua, korban adalah penyembahan dengan membawa kepala, kepala-kepala binatang ataupun manusia kepada dewa-dewa tertentu. Itu definisi. Ada amalan tertentu, macam orang dulu berdukun, bawa ayam dara 2 ekor, bawa ayam jantan 1 ekor, buat kepala je, satu tu buat kepak je, ikut selera dukun tu, kan? Sudah, dia yang membalun ayam tu, bukan orang lain, kan? Contohlah. Jadi itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga adalah amalan-amalan, perbuatan bagi menggambarkan kasih sayang atau kebaktian kepada satu pihak yang mana dia mencurahkan kasih dia. Contoh, ibu kan sayangkan anak, dia korban, sanggup menyatakan, tak apa, mak dah makan, kau makanlah, walaupun dia belum makan. Contoh kan, jadi sangguplah berkorban segalanya untuk anak. Walaupun dia tak adalah korban banyak sangat, tapi dah dia jadi mak, dia kena sambut dialog tu, kan? Itulah hayat dia. Itu sebab tajuk ni hikmah berkorbanan, hikmah pengorbanan dalam kerjaya, kan? Dia bekerja, maknanya buat sesuatu untuk yang dia suka. Sebab kerja, dia suka kerja, tak ada siapa tak suka kerja sepatutnya. Cuma bila dah mula bekerja dengan perangai-perangai orang tertentu, perangai-perangai bos, mula letakkan kita buat benda yang tak ada kena mengena dengan kerja kita,
mulalah benda tu sedikit terganggu. Tak apa, kita akan bincang sekejap lagi. Keempat, maksud korban ini adalah menjadi korban akibat perbuatan seseorang. Contohnya, dalam suami isteri, kesian dia. Suami dia buat dia macam-macam, tapi dia sabar lagi. Dia jugalah yang menjadi korban. Akhirnya dia menjadi korban dalam peristiwa itu. Kan? Suami pijak aja daripada hari pertama. Suami tampar dia, pukul dia, tapi dia tetap nak sabar. Ada satu kes jumpa saya tu, dah bongkak-bongkik dah muka bini tu. Kan, family dia nasihat dia, kau bercorai lah dengan laki kau. Nah. Muka bongkak. Dan saya sayang dia lagi. Saya yakin dia boleh berubah. Macam tu kan. Banyak tengok drama tu, masalah tu. Bisik-bisik gelora. Dah baik lah menjat dengan Rumi. Dah baik dah. Menyampah lah kalau tak tengok. Dah, saya tak tengok. Saya tahu, saya tahu iklan je. Bisik-bisik gelora dendam seorang isteri. Suami ke seorang pendosa. Tahu. Aku tahu tajuk. Aku tahulah tajuk dia yang sekarang ni kan. Melur untuk Firdaus. Tahu tajuk. Tapi kesian dia dah tak boleh timur Fir dah kan. Jangan. Abang terkorban lah korban. Macam mana kau dah ada isteri, kau nak ada girlfriend dekat lagi? Mana ada perempuan yang boleh terima? Betul tak? Macam tu lah. Tak ada orang share kat dalam apa? Kat dalam TikTok kan. Adalah orang tunjuk babak-babak. Saya tahan dia merakam tu. Sabar lah. Dan begitu juga yang kelima, maksud korban adalah kemusnahan ataupun kematian akibat daripada sesuatu malapetaka, nahas dan sebagainya, kemalangan. Kan dia kan sebut kan, lima apa, sekeluarga terkorban. Banjir baru ni kan, hilang dan terkorban. Jumpa dua mayat yang akhirnya ditemui. Korban lah tu. Kemudian, apakah maksud terkorban? Maksud terkorban adalah termusnah, dengan terbunuh dan sebagainya. Dalam konteks ni, kalau orang tak betul-betul, dia boleh jadi termusnah. Maksud termusnah apa? Bila dia tak ikhlas buat satu perkara, ataupun dia dah mula dah buat perkara-perkara yang di luar amanah yang sepatutnya. Tapi kalau bos suruh, tu tak tahan tu. Dekat dalam file meja kita, bawah sekali, dan lain-lain tugas diarahkan dari masa ke semasa. Saya sebagai seorang pengamal perundangan, saya kata itulah yang paling rubbish sekali dalam tu sebenarnya. Tolong beritahu kat ketua-ketua jabatan, kalau benda ada kerja, tolong senaraikan dalam tu. Betul? Ini kontrak kena clear. Mana boleh, dan akan ditentukan masa ke semasa. Baik tak payah janji apa-apa. Macam suami isteri kan, tugas dia ni dan apa-apa tugas. Ini masa ke semasa. Tapi ada satu ayat ni, tapi selagi mana tidak bertentangan dengan syariat agama. Itu poin dia. Kau faham? Selagi mana tidak bertentangan dengan syariat dan agama. Apabila agama membenarkan, mengapa kamu menentangnya? Faham? Contoh, apa yang bahaya je cakap. Kau tangkau yang bahaya. Benda clear contoh. Jadi mana kata, makna kena clear. Dalam file meja tu, kalau betul contoh ada tugas yang tak pernah ada sebelum ni, masukkan, update. Itu sebab kita kena update daripada masa ke semasa. Dalam kontrak tak sah. Kalau ada kontrak isi kandungannya yang vague, yang kabur, tak boleh. Okay. Jadi begitu jugalah dalam kerja kita. Untuk berjaya dalam career kita ni, kita kena faham, tak ada siapa yang orang kata tak suka bekerja. Semua orang suka bekerja. Malah ada orang yang ambil cuti, tiba-tiba menyesal cuti. Macam ni baik aku kerja tu. Duduk rumah je tak ada apa-apa je. Baik kerja. Kadang macam tu kan. Dah semua seorang turun. Nampak lah. Turun dengan lah. Turun dengan tu batang mic tu. Turun. Turun semua. Aku pula dah jadi OCD pula, dah tak boleh tengok ada yang tegak, ada yang turun. Turun. Ujung tu turun. Okey, alhamdulillah. Lega sikit rasa. Okey.
Aduh, dah puas hati. Belakang nak turun kan tak? Nak turun kan, turun. Turun. Belakang tu pun turun kan. Ha. Okey, nampak. Okey, kemas sikitlah nampak. Tak adalah. Sebenarnya memang tak ada siapa pun yang tak suka bekerja. Malahan kita berduduk dalam dewan ni, duduk dalam dewan ni, ini adalah hari yang paling menggembirakan, betul tak? Sebab hari ni adalah hari Khamis. Hari Khamis, kenapa kita gembira? Kita boleh dengar ceramah petang ni. Maknanya tak payah kerja. Tak kan? Contohlah, kau pun tak fikir, betul juga kan? Ha, macam tu. Bila dah habis ceramah kan? Ha, jadi saya nak ingatkan, ceramah kita pukul 3 sampai pukul 3:30 aja sebenarnya. 3:30. 2:30 sampai pukul 3:30, tapi berhenti lepas tu ada soal jawab. Kau siapkan soalan. Lepas tu kau salahkan aku. Kejap kena habis, tak puas. Kau tanyalah soalan. Sebab kita kena ingat, hidup kita ni satu proses. Proses sebenarnya. Kan? Tu sebab tadi kan, belum apa-apa dah ada yang nak ambil gambar. Matanya banyak empat sangat dah. Mana ada sesi bergambar nanti. Jangan risau. Kan? Lepas tu dia ajak aku ambil gambar dekat belakang dia tadi, retirement. Aku belum nak berhenti lagi dah. Aku dah banyak kali dah dilayan seperti ini. Dah lah, dah sampai parking pun tak ada. Dah lah bagi map hantar kat Perbananan Putrajaya. Aku pun mana lobinya? Dia dah tunggu kat lobi tu. Mana lobi pun tak jumpa. 3 kali aku pusing. Sampai parking tak ada. Parking sana kat mahkamah. Kat mahkamah. Tak, iyalah pengorbanan, setuju. Setuju. Sakit, kami panggil parking je. Kami panggil ceramah, parking fikir sendiri. Okay? Macam itulah lebih kurang. Tak, tak. Ni cerita sedih ni. Minggu lepas dah berlaku. Ceramah dekat UTM. Dekat UTM Jalan Semarak. Kemudian dia bawa jamuan. Tak apa, jalan kaki je. Lepas tu kereta pun datang. Parking dekat depan hotel. Kena claim kereta aku. Mentang-mentang kereta penceramah Hazia, kau claim kereta aku. Tak apalah, akan ku ingat sampai bila-bila. Ya, tapi tak apa. Itulah proses dalam kita ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak puas hati semua orang. Kan, kita naik kereta, nampak orang nak-nak isteri, lagi susah nak puas hati dia. Cuba jangan menyaut, boleh tak? Cuba jangan. Nak menjawab, tetap menjawab. Sabar dulu, tak habis cerita lagi ni. Aduh, penat betul aku lah. Contoh kan, bang, kenapa pakai kereta ni? Kereta ni besar lah sikit. Murut. Kan? Naik kereta kecil salah, kereta besar salah. Dulu nak pakai kereta, dah beli kereta. Beli kereta yang besar, elok sikit bang. Lega sikit dengan anak-anak. Ayat macam-macam rasional sangat. Tentang membayar tu. Bawa kereta besar, mana orang sebut, belagak. Besar. Naik kereta kecil, Azia. Susah hidup dia sekarang. Tak tahu, kita tak boleh puas hati semua orang. Tak boleh nak puas hati semua orang. Yang penting kita buat. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, saya nak pesan. Sebelum kita nak cerita, hikmah yang pertama buat pengorbanan ni, satu ke, semua kena ingat. Dalam hidup kita ni, saya nak pesan kat semua, korang takkan kaya kerja kat sini. Tak tahu terang cakap. Korang bukan doktor. Kan? Doktor yang boleh pergi swasta, gaji berapa-berapa ribu, puluh-puluh ribu. Saya beritahu you all takkan kaya. Maksud saya pun takkan kaya. Kita takkan kaya. Sebab kaya ni subjektif. Kita kaya jangan risau. Ada orang lagi kaya daripada kita. Kerja korang gaji bulan. Tapi. Nabi ajar. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tanya orang kaya. Dia tak rasa dia kaya pun. Kita nampak, ya kayu dah ni. Tak kaya lagi tu. Tak pernah habis. Tetapi Nabi juga ajar manusia. Pada yang non-Muslim, you boleh ambil ni kata-kata Prophet Muhammad ni. Dia kata apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi, nak pesan kat semua. Kita berkorban banyak dalam bekerja. Tapi yang paling besar sekali adalah hikmah di sebalik pengorbanan tu.
Jangan ajar anak, isteri, suami kita, keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Melor untuk Firdaus. Akhir drama sangat. Akhirnya orang akan nilai pada bahagia ke tidak. Zaman kita kecil-kecil dulu, kita main polisentri one tu jaga. Main masak-masak, daun-daun tu main petik je, buat daun, buat apa? Masak-masak. Lepas tu pergi kerja. Buat-buat pergi kerja. Kan tepi sungai. Kita main galah, galah panjang, galah hadang. Kita main teng-teng. Ingat tak dulu zaman dulu kan? Saya tunjuk tau gambar-gambar dulu. Yang mana anak-anak kita tak rasa. Kan? Orang lelaki dulu main macam mana? Main elastik. Main guli. Main first second tu. Dia ada satu first second, satu main pom. Main first second tu. Dia boleh baling pada jauh, kena tau. Bayangkan dia asah fokus kita macam mana. Yang main pom tu, dia buat modal berapa. Asah kita punya matematik. Dulu. Lepas tu nak main kat mana. Lepas tu petang-petang main bola kat mana. Lepas pada yang pandai berenang, sendiri belajar dengan kawan-kawan. Berenang, nangkap ikan. Ikan bisa tau. Ikan sembilang tu. Orang ni sembilan, ikan keli dia panggil ikan sembilang. Orang perempuan ingat tak main tenteng? Gila betul. Dia dah ada batu ajaib dia. Dia punya batu luck dia. Ingat tak main tenteng dulu? Sebelah kaki. Dia boleh lompat langkau tiga petak tu. Yang main format kapal terbang. Orang lelaki cukup suka tengok yang time yang kat sayap tu. Sap dia kaki dia kan. Wah, gitu kan. Hari ni aku tengok badan tak ada lah. Satu petak pun belum tahu boleh lepas ke tak. Tak, ni cerita betul. Hikmah dia dulu, orang bahagia. TV tak ada 24 jam. Hari ni TV 24 jam, berjuta channel pun tak seronok lagi sampai kau tak tahu dah nak tengok apa. Ya Allah. TV, smart TV. Bayangkan pakai mata boleh gerakkan skrin. Kan macam telefon. Mata, kita pakai hari mata boleh gerakkan tukar skrin. TV pun boleh. Sekali dah tak boleh tu. Orang pun tak tahu dia yang sewel ke apa. Zaman dia dah berubah. Dulu kalau nak berlakon kena buat casting screen test. Dulu. Zaman dah berubah. Sekarang boleh buat dengan TV channel masing-masing. Nama dia IGTV. Dia boleh shooting sini-sini. Dia boleh jadi Mak Kilau tiba-tiba juga. Yang saya pula tengok yang IG live tu, saya pun tekan. Oh, sama Samsul, Pak Su, Samsul kau tengah mengaji. Assalamualaikum bang, sihat tak? Tengok pula. Lepas tu tengok Faruk. Faruk pun tengah live. Okay, Faruk macam sihat. Pap. Nampak lah Ustaz Asli tengah live, tengah ceramah ada sikit. Okay. Ustaz Jafri pun tengah kuliah. Pap. Oh, okay. Kadang ada juga orang yang saya tak kenal. Saya pun, dia live apa ni? Saya tekan. Apa ni budak perempuan tengah cakap rambut. Okay, korang semua macam mana? Okay. Masalah bila aku tekan live tu, Samsung debat join. Samsung join kita lah. Dan mana pula aku nak keluar ni? Tak sekarang kan? Zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Tapi itulah dalam kerja kita. Satu je. Kita melihat ada hikmah dia. Kita kena belajar membaca hikmah dia. Contohlah, dulu kan kita benci kat suami kita. Tak payahlah. Orang lelaki yang kita kahwin, semua kita benci. Menyampah aku tak benda lelaki. Sudah, rindu pula kat dia. Ha, kan? Akhirnya kau kahwin dengan dia. Dulu dalam benci, tak nak layan, tak nak, akhirnya jadi suami. Kan? Hikmah dia. Dan bila dah bersama dengan dia, bertuah dapat suami macam abang. Kau kena selalu cakap ayat tu tau. Barulah dia tak fikir benda-benda lain. Kena cakap dengan dia, betul. Hargai suami macam mana. Macam mana korang pun suka dihargai kan. Oh, perempuan kerja dekat rumah, senang je. Dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Kau sempat rakam nak? Betul ni. Itu je kerja korang. Dia macam tak percaya. Kau nak percaya lagi. Macam tak percaya je. Macam tak percaya.
tetangganya orang perempuan pertama melahirkan anak dan juga melayan suami. Itu sahaja. Kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, jemur, kemah rumah, hal rumah tangga, didik anak, semua kerja suami. Apa yang kau terpengat? Memang betul. Cuma orang lelaki yang tak sedar kadang. Orang lelaki marah saya cakap ni. Memandai ustaz ni. Betul. Nabi sendiri tak suruh isteri dia buat benda Nabi boleh buat sendiri. Cuma. Oh, cuma ayat dah. Cuma. Alah, potong betul lah dia punya cuma. Tak, tak. Cuma. Orang perempuan banyak memangku tugas suami eh. Bukannya mengganti eh. Dia memangku tugas tu sebab dia tahu suami tak boleh buat. Jadi kena faham bila orang buat kerja yang sepatutnya bukan kerja dia, suami kena appreciate. Ya. Isteri tak boleh terima suami dilipat kain sebab format lipatan tak sama. Kan tak apa benda sabun dicampurnya. Janji siap washing machine tu. Dia lipat kejap siap. Suara dalam dia dengan suara dalam anak sekali satu tempat benda letak. Itu yang perempuan lama dia banyak fikir. Nah, ni keadaan yang betul. Tu sebabnya kalau ikut tanggungjawab hakiki perempuan tu melayan suami. Kalau suami kata on tak on? On. Jawab. On tak on? On. On tak on? On. Macam tu. Yang tak faham kau tanyalah kawan kau. Tak nak aku explain. Betul. Ini belum apa-apa. Anak kita tiga je. Cukup. Belum apa-apa dah tutup kilang. Tanggungjawab kau lahir ya. Beranak ya. Betul. On. Bila besok bila dah tua kau tahu pentingnya anak ramai. Betul. Masa tu meriah kan. Ha, lepas tu bila hujung bulan ni WhatsApp 25 bulan WhatsApp kat group family kepada anak-anak sekarang dah 25 bulan. Masih ada yang belum bank in bulan ni. Sila abaikan mesej mak ni kalau bayaran telah dibuat. Macam tu je tak hikmah atau susah tu. Rupanya pahala. Macam tu juga dengan kerja kita. Saya bagi contoh suami isteri ni, nak bagi faham, macam tu juga dekat tempat kerja. Banyak kerja-kerja yang kita buat, nak pula kerja kerajaan. Kadang-kadang, Pak, okay, semua berhimpun dekat lobi sebab ada perhimpunan, perhimpunan awam, kerajaan, semua orang kena pergi. Pak, kerja banyak yang kena pergi. Betul tak? You all kena pergi, nak pula. Memang respect lah you all itu dengan ketika musim pandemik, you all, Allahu Akbar. Kesian ya, dia orang pun terbabit sebagai frontliner. Tiba-tiba ada dekat Bangi tu ada satu klinik tu backliner. Dia pun ada backliner pun ada. Dia nak juga tu frontliner ada backliner pun ada. Tak maksudnya ada kelebihan Tuhan bagi kat kita. Dan kadang-kadang hikmah ni bak kata orang dulu-dulu tanam tabu di tepi rumah cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah selaut garam terasa tawa. Tu dia pantun tu kan memberitahu kita kalau kita cari mesti ada hikmah. Aku jadi macam ni mungkin aku banyak kerja macam ni. Pangkat tak naik tak apa. Pangkat tak naik grade macam tu juga tak apa. Tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami yang baik. Tuhan bagi isteri yang baik. Tuhan bagi anak-anak mendengar cakap. Bukan semua orang dapat tau. Ingat tak kita tengok dalam ada orang share dalam media sosial yang anak tu baliknya tu disepaknya ayah tu terbalik ayah. Ingat tak? Ada kan orang share kan? Minta maaf cakap. Minta maaf cakap. Ayat saya respon pada gambar tu. Siapa ajar anak kau ajar tu. Dia bukan tiba-tiba budak tu jadi macam tu. Kau biar. Akhirnya bila kau dah kena, kau cakap. Kenapalah anak ni jadi siapa ajar dia jadi macam tu? Orang lain pun ada anak juga. Orang lain pun bagi kebebasan anak. Tapi tak ada sampai anak jadi kurang aja. Itu saya kata tadi. Ada hikmah. Rupa-rupanya Tuhan bagi dengan tahap kita sibuk. Kita tak ada masa. Tapi anak-anak dengar cakap. Kita masa. Masa tak ada. Tapi anak-anak kita, dia boleh berdikari sendiri. Kan? Pagi-pagi tadi dah bergaduh dengan anak. Kan? Sampai kat sekolah, kasut pun tak pakai lagi. Kasut kat rumah. Dah mak dia dah lambat. Pernah berlaku tak kat you all? Pernah berlaku tak? Pernah. Sebab memang mak ni tiap-tiap pagi bising. Aku tak tahu kenapa korang. Apa yang dah jadi pada korang? Kau tengok orang lelaki siapkan anak. Tak pernah bising.
Sebab lelaki didik anak dengan iman. Ayat. Kau mengangguk, aku tak tahan tu. Tak, maksudnya sebab orang lelaki, itu sebabnya menurut kajian orang lelaki jaga anak lebih baik daripada perempuan. Tak kau dengar baby dulu. Jangan melenting. Jangan melenting. Pahala. Sabar. Orang lelaki jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga anak, sebab itulah satu-satunya yang orang lelaki buat, jaga anak. Dia tak buat benda lain. Setuju pun kau kan? Itu aku cakap. Itu cuba sabar dengan Samsul Bat ni cakap habis. Membantah tetap mata pahala. Pahala dengan. Oh, cakap lah. Aku cakap lah ni. Dia jaga anak je. Kamak kau makan je. Tidur. Makan, makan, makan. Bungkus, buang. Buang. Nampak. Itu je yang dia buat. Oh, membuat pening lah bang. Jaga budak ni buang macam-macam. Ya Allah. Sebab tadi bang tengah basuh kain. Dia ketuk beradik ni berdarah. Dia contohnya habis paperwork. Nak hantar kat bergarah esok. Betul tak? Itu mesti sebab orang perempuan dia bukan jaga anak saja. Dia basuh pinggan, dia basuh kain, dia kerja di sidang mana, washing machine, masak lagi tengah hari, laki balik nak mentah darah. Siap kan? Banyak benda kan? Banyak benda. Tapi rupanya anak yang buat panggil macam-macam ni rupanya cerdik. Hikmah dia. Tanyalah orang, siapa yang anak-anak dia dah besar-besar, dah tak ada dah anak kat sekolah, semua dah masuk asrama, angkat tangan. Ada tak anak seorang yang dah masuk asrama? Adalah seorang dah masuk asrama, angkat tangan. Tak apalah, tak semua. Tak, betul tak? Dah mula rasa kan bila masuk asrama kan, bilalah dia balik, betul tak? Bapaknya pun dia tak nak fikir, bapak nak balik, tak nak balik, sekati lah duit. Betul tak? Tak nak beritahu. Rindu pula saat hantar anak pergi sekolah dulu sebelum ni masuk asrama. Betul tak kan? Itu sebabnya saya sendiri betul-betul mahu cakap kan. Tiga momen, yang tiga ayat anak saya dia sebut apa? Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Sebab bila ayah hanya sibuk. Dan abah ayah bukan sibuk ceramah pun, sibuk cari parking. Lepas tu kau paksa aku retire. Wah hati aku. Contoh lah. Tak betul. Tak biar dah lama abang tak hantar pergi sekolah. Mustahak rupanya hantar anak pergi sekolah. Seorang ayah hantar anak pergi sekolah kan. Dekat situ lah dia mengadu. Mana tak lepas dengan mak dia. Oh, tak duit dulu lah dengan marah pula. Oh, banyak aku tak tahu nak pun RM10 je. Ayahnya bagi. Settle. Terima kasih abang. Rindu saat tu. Yang kedua, anak saya sebut, tak best, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Dan lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Lalu nak ambil apa ambil? Pasar malam boleh, cuba pasar raya kau buat macam tu, tengok. Tak meninggal kau, cubalah buat. Ke alam mana kau buat macam tu, tengok. Pitam tak pitam kepala kau, macam main. Dan ayat yang paling tak boleh, tak boleh lupa adalah bila anak saya sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Dah menyindir betapa sibuknya. Betul. Betul. Hari tu saya bayar Sabtu Ahad saya buat tim media. Hari Khamis saya dekat Melaka. Hari Jumaat saya dekat Melaka. Petang Melaka, malam Gemencih. Daripada Gemencih saya kena shoot terus pergi ke Lumut. Sebab malam tu nak naik free buat, nak naik ferry sebab nak handle team building untuk satu grup agensi kerajaan di Pulau Pangkor. Balik pada pelangkul, semua tim saya balik ni, semua balik. Tapi saya tak boleh balik lagi, saya terus pergi Slim River untuk kuliah duha esok tu. Lepas kuliah duha, malam tu dekat Jeniang Kedah, atas sikit memang tempat banjir tu. Lepas dari sana, naik kereta, balik pukul 5 pagi dah sampai. Pukul 5 pagi, tak ada, jangan pagi dah hantar lah. Kemana yang boleh hantar, hantar lah anak ke sekolah kan. Ibu, tu ayat, channel lupa-lupa mengkabarnya. Di sini, dalam YouTube boleh tengok, dalam TV boleh tengok, tak sama. Tak sama. Macam kau tengok macam lain lah muka dia. Aku dengar lah kau cakap tadi. Kau ingat aku tak dengar kau bisik tadi? Aku lalu tadi benda pertama kau sebut tinggi weh. Aku
Tapi aku maaf kena tu. Aku buka mas. Dalam TV nampak tua, kurang hajar. Dalam TV nampak tua apa hal? Tapi saya maafkan lah. Saya maaf. Montaranya lah. Kan tak? Memang betul lah nampak lain. Itu sebabnya appreciate masa yang ada. Dan dalam kehidupan kita ni, dalam bekerja ni kan, dia ada lima. Kalau nak berjaya ni, lima benda kena ada. Pertama, proses ni panjang. Bukan tiba-tiba je. Macam kan tiba-tiba kita duduk jadi penyewat awam dekat Putrajaya. Ada yang pernah kerja kilang, ada yang pernah kerja basuh pinggan, pekat kerja tolong orang, tolong mak dia dan sebagainya. Semua pernah kerja tu kan. Dan akhirnya kita dapat jadi penyewat awam, tiba-tiba lupa pula kau pernah daripada sana. Saya pun pernah kerja kilang, basuh pinggan, budak-budak operator pengeluaran tu lempar tray tu kat kita macam masa tu lah kita tahu betapa pentingnya ilmu pengetahuan ni. Kan? Cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tentang dekat sini belajar benda-benda baru. Kena buat benda yang tak ada kena-mena dengan kerja kita. Belajar benda baru, hikmah dia. Nampak tak? Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Dulu kita nak satu benda, tapi dah dapat kita lupa. Bestnya, yes, habis tak payah sekolah tadika lagi. Dah. Ada ambil gambar tengok keluar-keluar tangan dia tu aku. Contoh-contoh. Oh dah ya, sempat ya. Okey. Aku tak boleh orang hulu-hulu kamera kena lah standby kena. Hari tu saya ingat saya ceramah dekat Rompin. Lepas tu malam tu kutu kampung tu belanja makan lah, duduklah jamuan. Dah duduk jamuan tu bergambar boleh ustaz? Boleh bergambar. Duduklah lelaki depan. Yang perempuan berdiri belakang, makcik-makcik tu belakang. Tengah-tengah bergambar tiba makcik seorang tu bunyi, "Free size tu." Pandanglah makcik tu. Apalah free size lah makcik. Alah yang macam ni, itu freestyle makcik. Tapi dia confident tu yang penting. Confident tu penting. Dan proses. Balik semua, cerita proses panjang tu. Kadang-kadang kita nak, kita lupa. Bestnya dapat habis sekolah tadika, tak payah fikir sekolah tadika. Sekali masuk jahat satu. Bestnya dapat masuk jahat satu. Bila masuk jahat satu, kenapalah aku masuk jahat tu? Dulu masa tadika lagi best. Boleh main-main. Tak ada pun cikgu garang-garang macam ni. Lepas tu sampai dah jahannam. Habis UPSR, yes. Tak payah fikir lagi lah. Rupanya kena masuk form 1. Jadi junior balik. Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Sampai form 3 ada periksa. Dulu ada lagi PT3 lah. PMR, SRP dulu kan. Dia dah habis, yes. Kita dah jadi senior. Lepas tu best betul. Saya jadi form 1 dulu. Tak adalah tertekan macam ni. Nak periksa lah. Kejap-kejap ceramah. Pemantapan akademik lah. Lepas tu bila dah form 5, yes, tak payah fikir sekolah lagi dah. Lepas tu masuk college, masuk universiti. Sekolah dulu lagi best. Kenapalah masuk universiti ni? Masih teringat pula kat rumah dulu hari-hari dapat ulang-ulang makanan mak kan. Dah tak dapat dah. Lepas tu bila dah habis college, habis universiti, bilalah nak kerja? Bilalah nak kerja? Sekali dapat kerja, kenapalah aku kerja? Kan? Kenapalah aku kerja? Lepas tu masa mau kerja kan, dah ada duit sikit, bilalah nak kahwin? Dah kahwin, kenapa aku kahwin? Macam ni perangai jantan ni. Yang dulu yang bajet-bajet ayu tu, bila buka rambut lah, ilah meremang lah, ilah. Macam satu makhluk yang tak dapat digambarkan habitatnya. Macam tu lah. Kan? Lepas tu bila dah habis tu, bilalah nak mengandung? Bila dah mengandung, azab betul mengandung ni. Cepatlah budak ni keluar. Bila budak tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena jaga kau. Bilalah kau ni nak bercakap? Bila budak tu bercakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan. Tak teh, tak teh, tak teh. Duduk. Semangat budak, suruh budak tu duduk. Itulah realiti hidup kita. Kita nak, kita dah dapat, kita terlupa. Bila bekerja macam tu lah. Masuk tak terus kerja. Membincangkan episod drama malam tadi. Bodoh betul kan. Geram aku tengok mak dia. Macam mana dulu biar je anak dia macam tu. Tu buat aku tak tengok drama Melayu ni. Baru nak tampar bersambung. Nyampah. Lepas tu hari Khamis, hari Jumaat lah tu. Hari Khamis ke Jumaat. Pada Sabtu dah kena tunggu hari Senin depan pula.
Aduh, geram aku. Lepas tu, esok pagi pejabat bincang. Kau rasa penampar dia tu sampai tak? Bincang. Lepas tu, pukul 8:30 pagi dah bincang lah. Kita nak minum kat mana ini, weh? Dah ada geng minum dia. Halakah yang sama setiap hari. Dan ketua kumpulannya bergantung pada siapa yang bawa kereta. Jangan tentukan. Asyik sini. Kita minum kat Gombak lagi. Apa hal kau minum kat Gombak? Kemudian pukul 10 lebih baru balik pejabat. Sampai pukul 10 lebih. Jumpalah orang kampung kat lobi. Kau kerja sini ke? Jomlah minum. Aku lepas minum. Gak ada lah kau tarik. Minum lagi. Pukul 12. Ya Allah, hari ni kena jemput anak. Weh, husband tak ada. Tuh, hai, kena keluar awal ni. Takut jam. 12:30 dah keluar. Tak sempat tunggu pukul 1. Kau cover aku tau. Pergi jemput anak. Dua lebih tak balik lagi. 2:30 tak sampai. 2:45 pun sampai. Teruklah jam ni. Orang tanya pun tidak. Kemudian dia boleh cakap dengan kawan. Weh, petang ni kita nak minum kat mana? Kawan, kita dah minum. Bungkus sebungkus. Pergi bungkus. Balik pejabat. Pukul 3:45. Lepas tu baru buka file komputer. Buat kerja sikit. Tengok jam. Weh. Sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah kumpat. Dia bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalah. Lepas tu soalan ni bila tak kerja tu apa efek dia? Efek dia adalah pada keberkatan rezeki. Tak apalah ada kerja yang bos kita suruh. Tak ada kena dengan job description awal kita. Tak apa. Yang penting tu bos suruh, buatlah. Mana yang baik buat. Jalankan amanah kerja. Kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar. Taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan. Tekun jujur dan berbudaya. Gandakan hasil dan pembangunan. Kitalah benteng Malaysia. Kau tahu tak lagu tu? Tu lagu penyewaan awam tu. Memang kau sibuk dengan dunia perubatan ni. Sampai kau tak tahu lagu penyewaan awam pun. Patutlah blur-blur lagu apa tu. Lagu apa tu. Parah kau ni. Maknanya kita buat. Buat je apa yang bos suruh buat. Selagi mana dia tidak melanggar etika. Kan? Dapat aturan buat. Ha? Ada sebab lah dia suruh buat paperwork tu. Ini bukan kerja saya ke? Kerja dia. Tu proses. Kedua, nak berjaya dalam kejaya, kita kena ada komitmen. Ketiga, kena ada fokus. Jangan buat benda-benda yang selain pada kerja kita. Yang tu yang tak boleh. Bos tak ada kena, bos tak suruh pun. Kita buat. Dia ada empat jenis pekerja ni. Pertama, nama dia administrator. Masuk on time, balik on time. Masuk ke 8, balik ke 5. You all ada jadual waktu anjal eh? 8:30 balik 5:30 kan? Kalau masuk 7:30 balik 4:30 contoh. Kemudian meja dia kemas. Drawer yang pertama apa, drawer kedua apa, dia tahu. Gambar ni kalau orang usik sikit barang dekat atas meja, siapa usik barang dia tahu. Itu nama kategori pertama, administrator. Sangat mentadbir, kemas teratur, datang on time, balik on time. Itu tak termasuk yang punch card 5.00. Itu kategori lain. Itu kategori orang yang hole in one. Dia kena usaha untuk pastikan dia yang pertama setiap hari. Jangan risau, takkan berubah muka orang yang duduk yang pertama. Dan siap sound lain. Beratur. Sebab dia depan. Itu kategori pertama, administrator. Kategori kedua, nama dia performance. Kerja memang gila bab satu betul. Rajin betul gila, kerja. Gila bab satu. Gila babi lah kalau kau tak faham. Aku ni cuba jaga batas bahasa aku. Yang kau tanya-tanya lagi kenapa? Ha, jatuh dah. Tu aku malah sebut tu. Gila bab satu, nak jaga bahasa. Memang gila. Oh, dia memang kalau kerja tu datang mungkin kalau lewat sikit pun 8-5 minit macam tu, tapi dia balik lambat. Bos sayang dia sebab dia selalu kejar deadline.
Bota gabur meja dia. File dia tinggi. Kanan kau, "Pi, mana file aku bagi kau? Tu 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 kat kaki tu, itu tu. Ah, yang tu itu." Dia tahu. Tu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, entrepreneurs, usahawan, meniaga je kerja kat pelanggan. Kau tak payah tunjuk siapa, aku tahu ada di sini. Memang ada. Dia meja dia clear, yang banyak flyers, template, sampel. Okay, tak apa guys, tak beli tak apa, tengok dulu. Tu nama dia business, business woman, businessman. Dan yang keempat, kategori follower, ikut orang. Dia bila dah ada ceramah hari ni, bukan semua orang boleh masuk dalam bilik ni. Ada 50 orang je kan, betul tak? Dan dalam 50, bila nama dia ada, dia akan tengok nama siapa lagi ada. Kau pergi tak weh? Kalau pergi, pergi sesama tau. Tak pergi, tak pergi sesama. Senang kita jawab sesama. Yang paling best nak tengok bila tau, masa khusus 3 hari 2 malam kan, tak khusus 3 hari 2 malam. Hari ketiga habis kau apa? Tengah hari kan. Soalan kau balik pejabat balik tak? Kalau tak balik, tak balik sesama tau. Kan jangan kita orang semua balik, engkau seorang nak balik pejabat. Engkau ni kena percaya, engkau ni rajin sangat. Aku tahulah, aku pun macam tu dulu. Kan? Yalah, kalau dekat baliklah sekejap, settlekan mana yang patut. Saya khusus patutnya ini ni, cik, balik takut kena buat kerja lagi. Tuh. Tapi sebenarnya yang paling penting fokus pada kerja hakiki kita. Yang paling susah adalah pada waktu bila? Pada BDR, bekerja dari rumah hari tu. Kan? Work from home. Bukan senang BDR, perang badar. Balu buat kerja macam mana? Nak susu. Kejaplah, mama nak kerjalah. Nak susu, nak susu, nak susu. Ayolah. Pergi siapkan. Dah diam, yang bising lagi. Okay. Hari ni lewat apa? Seko lagi. Bukan senang kan? Orang lelaki tu mentah je. Cakap dengan orang lelaki. Tahu tak kerja saya apa? Dua je. Melayan awak dan melahirkan anak. Cakap macam tu. Bagi dia buat pula. Itu yang jadi masalah perceraian banyak hari tu. Masa musim PKP. Baru tahu macam mana susahnya duduk rumah. Baru tahu. Sian. Tapi baguslah kan, ramai yang boleh semain jemaah hari tu. Ayah sampai tak pagi. Ayah, kita semain dulu. Jangan, tunggu ayah balik. Oh, tak boleh. Imam besar kena balik dulu. Ayah pun beli barang je kat luar kan. Loh, bukan senang kan. Tapi fokus buat kerja hakiki kita. Saya kata, boleh tak buat kerja lain? Sambil-sambil kita masak, sambil-sambil kita meeting dengan bos kita. Boleh. Tak ada masalah. Selagi mana kerja hakiki kita tidak terganggu, boleh. Tapi yang masalah, bos suruh siapkan paperwork sebelum pukul 3 petang. Kita berniaga dulu. Tu tak boleh. Siapkan kerja kita. Ada seorang tanya, "Ustaz, tapi masalahnya saya tak ada kerja." Astagfirullahaladzim. Jadi ustaz cakap, kalau saya duduk rumah, saya tak buat kerja, maka gaji saya tak berkat. Sampai hati ustaz cakap macam tu. Kenapa pula? Betul lah pun. Betul lah saya. Yang masalah saya tak ada kerja. Kerja saya adalah tentang mengendalikan file dan documentation. So file-file dan dokumen semua kat pejabat. Saya kat rumah. File macam mana? Saya kata senang je. Kita duduk rumah, kau call bos kau. "Assalamualaikum bos. Sekarang ni saya tak ada kerja. Ada tak apa-apa yang boleh saya bantu?" Bertuahlah kau. Kalau bos kau kata, "Tak, kau mengangkang ni kat rumah. Kau tak baik-baik bos. Kau tolong yang baik kau jauh. Tolong." Kan, tolong. Takkan ada bos macam tu. "Oh ya ke? Ah, tak apa. Kejap lagi saya email kat you. Saya WhatsApp kat you. You tekan link tu. Tolong siapkan paper ni. You tolong semak satu-satu." Mesti ada kerja. Man. Driver pun ada kerja. Driver pun sama menumpang itu. Ha, itulah saya pun sama. Waktu tu, macam mana nak buat kereta? Saya kena duduk rumah. So, kadang-kadang bos kata, "Okay, kamu pergi pejabat. Saya dah siapkan surat kebenaran polis. Tolong hantarkan file-file tertentu. Hantar ke rumah pegawai ni." Ada je kerja kot. Ya, itu kita kena faham. So, maknanya fokus kena ada pada kerja hakiki. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Dan yang kelima, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan ataupun disebut sebagai konsistensi.
ataupun dalam ceramah ustaz sebut sebagai istiqamah. Dia tak boleh hari ni rajin, besok malam, malam-malam lepas tu rajin balik, tak boleh. Jadi makna kata lima-lima ni kena ada. Cuba tengok eh, proses panjang, komitmen, fokus, disiplin, konsistensi. Pemain bola sepak, cuba tengok, bukan tiba-tiba dia terus jadi pemain ternama, betul tak? Bukan bila main bola, kalau dia tak ada komitmen, dia boleh berjaya tak? Tak boleh. Masa training tak fokus, fikir benda lain, so dia akan kena drop. Disiplin, jap datang, jap tak datang, jap datang, jap tak datang, memang kena drop lah. Pergi kelab malam, habis. Disiplin tak ada, kena gugurkan daripada skuad kebangsaan. Tak beritahu benda ni ada dalam standard kita nak berjaya. Itu sebab saya kata dalam hidup kita ni kejar keberkatan rezeki. Tuhan bagi kita banyak, kadang-kadang cuma kita je gemar mempertikaikan, kenapa aku tak dapat ni, kenapa aku tak dapat ni. Dalam 10 perkara Tuhan bagi kita 7, 3 yang kita tak dapat tu kita akan hebohkan 3 yang kita tak dapat. Contohlah paling senang lah eh, contoh pertama maaf saya kat eh, bukan semua orang boleh dapat keluarga bahagia, tapi kita ada tak, kita rasa agak bahagia lah. Memanglah tak ada macam dalam drama tu, bohong drama tu, bohong. Ada satu drama tu aku tertengok balik, balik ceramah lama dah, lama Adi Putra dengan siapa, bukan ha tu siapa nama, ha Sherry apa tah tajuk dia. Dia balik, dia macam ni, saya balik, saya duduk lah, wife saya tengah lipat kain. Dialog dia tu, abang, saya nak minta izin nak solat asar. Aku pandang bini aku, apa salah kau tak macam tu? Saya nak tanya dia, kau perempuan minta izin nak sembang asar sekejap. Kebanyakan, pergi mana tu? Asar lah, aku apa dah, itu ramai. Itu ramai, yang itu ramai. Contoh. Lepas tu dia kata, oh ya ke, ah, pergilah. Cuma abang nak minta tolong boleh? Boleh abang, abang nak tolong apa tu? Tolong mandikan abang. Adi Putra cakap macam tu. Boleh bang, tapi lepas asar tau, saya solat dulu. Lepas tu sebenarnya kamu tak adalah abang gurau je. Abang, dah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang isteri untuk melaksanakan tanggungjawab kepada abang sebagai seorang suami. Sekali lagi aku pandang bini aku yang tengah lipat kain. Kau tengok drama lagi. Kan, tapi memang tak ada realiti macam tu ke? Tolong mandikan abang, ngadu nak mampu orang tua ni. Kan? Ha, tu cerita lah. Ya. Tak adalah, tapi nak bagi tahu sebenarnya. Tapi bahagia tak kita rasa? Bahagia. Kita boleh balik kampung. Kan? Mungkin ada ada rezeki pula, dapat rezeki baik dengan mak mentua. Allahuakbar. Kan? Bukan semua orang dapat tahu benda tu. Kita pun heran tengok ada pula orang tu bergaduh dengan mak mentua, tak ngang dengan mak mentua. Yang suami pula asyik-asyik, raya tahun ni, raya puasa balik rumah mak saya, raya haji nanti balik rumah mak mentua awak. Macam sama je lah kan, macam tu lah, mengambil kesempatan di atas kelurusan isterinya. Contohlah, dia bahagia, sebenarnya bahagia tu juga yang penting. Tu kadang kita baca balik, tu kata kita tak dapat dia makan. Contohlah, yang digaduhkan orang pasal APC, alah, come on lah. Anugerah Himat Cemerlang, staff berapa ramai? Kat dalam kementerian berapa ramai? Dalam bahagian berapa kota boleh dapat? Not even 7% pun. 7% lah lebih kurang. Kan? Okey lah. Simple je lah. Yang pertama dapat apa? Yang APC ni dapat apa? Pertama dapat apa? Tak sebut lah sijil tu dulu. Tak salah sebut duit. Nampak sangat kau nak duit tu. Pertama sijil. Sijil eh. Sijil Anugerah Himat Cemerlang. APC. Kedua baru dapat duit. Duit ni iringan. Kita gaduh sebab kita tak dapat APC, tapi Tuhan bagi macam-macam anugerah kat kita. Apa anak, siapa anak 5 orang sini, katakan, angkat tangan. Anaknya 5 dan ke atas, katakan, angkat tangan. Ha, ada nampak 2 orang orang lain, ada yang seorang je anak, angkat tangan. Siapa yang anak dia seorang, katakan. Nah, setakat dia seorang anak, rezeki dia seorang, belum akan ada lagi, insyaAllah, mudah-mudahan tak. Tapi ada orang nak tapi tak boleh. Ada, aduh anak 2 je, dia nak gitu, buat hal orang. Contohlah kan, tak, kadang kita terlampau memikirkan benda yang apa kan? Ada orang berusaha nak anak, anak pun tak ada, dia ambil anak angkat. Ada,
Itu rezeki tu. Ada orang pressure kahwin tak dapat anak. Mak mentua asyik sindir. Apalah masalah kau ni? Mulut mak mentua lah je ni tak ada insurans kan. Jadi balon aja. Kau ni tak pandai. Tak dengar cakap mak ni, makan ubat ni, makan ubat tu. Dia kata. Yang mak mentua tak berhenti lah beranak tu. Itu yang jadi tertekan lagi tu. Contohlah, contoh. Nak beritahu kadang-kadang itu Tuhan bagi kita tu ada sebab, ada hikmah. Kadang Tuhan tak bagi kita anak, tapi dia bagi kita peluang untuk berbakti pada mak ayah kita lebih. Mungkin macam tu. Cuba baca hikmah di sebalik tu. Tu bab kata tadi kan, hikmah di sebalik pengorbanan tadi, berkorban dengan kerja kita. Kita buat lebih, ada Tuhan bagi yang lain. Kadang Tuhan tak bagi ni, tapi Tuhan bagi naik pangkat mungkin. Tuan tak bagi naik pangkat. Baru-baru ni saya buat team building. Salah satu checkpoint game yang saya buat. Game Damula. Main Damula. Cuba tengok. Ada orang baling-baling. Tangguh. Tangguh. Ada orang tua main ni. Ya Allah. Bangang ular ni. Bodoh ular ni. Dia marah ular. Dia kejap-kejap ular. Kejap-kejap ular. Bodoh ular ni. Ular ni mati lagi baik. Mati lagi baik. Wah kau yang baling dadu tu. Betul tak? Perasan tak tu? Lepas tu ada orang tu pula, tangga tidak, ular tidak, dia melangkau. Masalah dia dekat 98. 98-9100 undur balik. 98-9100 undur balik. Tak habis-habis. Nak beritahu orang yang tangga tadi, Tuhan dah tulis rezeki dia naik pangkat mudah. Jangan cemburu. Orang yang ular tadi adalah orang yang tukar-tukar department. Tapi gaji tak naik. Apa grade tak naik. Jawatannya sama je macam tu. Sebab seolah bos tak nampak dia, kewujudan dia. Yakin dan percaya ada hikmah apa dia. Salah satunya bila pencen kita dah tahu semua kerja. Yang 98 tadi tak pencen-pencen, bersambung-sambung kontrak dia. Contohlah, maknanya hikmah dia, maknanya khidmat dia masih diperlukan. Saya selalu beritahu macam tu. Saya ni dulu jawatan apa? Pengarah undang-undang kot, legal advisor. Pengarah undang, siapkan driver, siapkan kenderaan rasmi, siapkan penguatkuasa 80 orang, pembantu takbir ada 10 orang, bailiff 8 orang, 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Tapi Tuhan dah tulis kan, saya pilih masa tu bersara pilihan option, sebab dah tak tahu mana satu part time. Patut ceramah part time, macam jadi pengarah lah part time, faham? Betul ni, betul. Gaji bukan tak tinggi kan. Dulu dah jadi pengarah, orang tabik gitu. Kalau kita nak pergi mana-mana, senang je. Semua berlalu, bagi laluan, parking dah siap. Tak, betul. Betul, beza. Oi, puas hati aku. Aduh. Tak, tapi betul. Masa dulu jadi pengarah, memanglah budak-budak penguasa jaga parking. Memanglah. Nombor macam mana? Kan kita tengok tiga tingkat je dekat bangunan ni. Tingkat tiga, tingkat empat, tingkat enam. Yang lain semua EPU punya. Parking pun bukan kita punya. Macam tu lah agaknya kan. Faham lah. Saya tak marah pun. Okey je. Tapi dalam ceramah yang lain memang sebut lah. Tak ada lah, tak ada. Tapi betul. Dulu kan, bayangkan kita dah ada kelebihannya tu, sudahnya kita bersara. Sekejap kan, dah dapat kad bersara. Tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Ya, sampai masa, kita tak sangka pun. Kan saya bersara tu umur 40 tahun. Ya. Tua dah saya ni. Dah dekat bersara. Ya, tapi kita kena terima tu proses. Masa hari pertama saya bersara tu, bangang kejap tu. Tak tahu nak buat apa. Kat rumah seorang-seorang, yang lain pergi sekolah, bini pergi kerja. Aku nak buat apa ni? Nak ajak kawan-kawan minum semua kerja. Ya, tapi rupanya dalam 3-4 hari je lepas tu dah mula sibuk dengan jadual ceramah saya. Yang ni sini pun booking saya berapa bulan eh. Ke aku salah tempat ceramah ni? Aku dah dekat sejam ceramah ni. Dah sejam ceramah ni, siapa booking? Berapa bulan booking? Oh ya, oh awal lagi lah. Okey lah, tak adalah lama sangat, okey lah tu. Patutlah tak sempat.
siapkan parking. Kalau awak boleh prepare Wawa, kau jangan main-main sensitif parking ni. Main-main kan? Okey, tak apa. Alright. Okey, jadi okey, sekarang saya nak share apa yang kita kena ada. Pertama, kita kena cepat. Cepat dalam bertindak. Ada kerja yang kena buat, buat. Tak kisahlah kerja tu bagi bidang kuasa kita buat. Kalau tak faham, tanya. Sebab benda tu anggaplah satu proses kerja kita. Selama ini dia tak merapik-rapik dan mengarut daripada kerja asal. Tiba-tiba pengarah suruh servis kereta kita, apa hal pula? Kan tak ada kena-mengena, kan? Okey, yang kedua, hadir. Hadir pada peluang yang ada. Contoh dalam seminar ini, datang. Rugi kalau tak datang. Ada je benda baru yang dikongsikan. Yang mencatat, alhamdulillah. Yang tak mencatat, saya faham. Sebab mereka bersaudara dengan Abu Hurairah. Dia dengar, terus ingat. Macam tu. Bila balik, orang tanya siapa, macam mana Samsul buat? Okey, macam mana? Okey, dia cerita apa? Sama je. Dah, kau tak, kau tak salin. Memanglah sama. Yeah? Yang ketiga, apply. Ini zaman kita apply. Jangan kita cakap je kita nak buat. Do the talk. Kata Mahatma Gandhi, the happiness is when what you think, what you say and what you do are the same. Apa kita fikir, apa kita cakap dan apa yang kita buat sama, barulah kita akan dapat happiness tu. Kan? Ha, kemudian maknanya kita kena buat. Bak kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Dia kata, jika kamu gagal merancang, kamu merancang untuk gagal. Tapi dia cakap juga, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Okay, seterusnya yang kena ada, mantapkan pengetahuan kita, mantapkan ilmu kita, belajar dari masa ke semasa. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Jangan kita tak belajar. Macam kita kan, tiba-tiba kan, tiba-tiba dalam musim PKP, semua orang kena belajar Google Meet. Rupanya ada apa, Webex meeting. Macam-macam software. Rupanya Skype. Ada, oh yang ni, yang ni, macam ni, macam ni. Rupanya tiba-tiba ada StreamYard. Lepas tu marah pula tu. Buat kementerian tapi letak kepala itik tu StreamYard. Dan kau pakai yang free, memang lah kau kepala itik tu. Kenalah langgan setahun, kan? Langgan, dah langgan-langgan, habis pula PKP. Dah tak pakai pula benda tu. Tahu lah kan? Ya, saya dulu, masa mula-mula ceramah kat rumah, kena buat online kan, orang suruh buat online je. Saya itulah telefon yang call, itulah telefon buat online. Jadi kita tak nampak. Saya tekan, pop saya lagi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Untuk Kementerian Pengajian Tinggi yang satu. Dia orang pun kan, apa tak start sama serbat ni. Cabaran dia. Nampak tak? Ini betul. Dan seterusnya, pemantapkan pengetahuan kita, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerjaya kita. Jangan campur aduk. Kemudian seterusnya, iltizam. Sentiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik dalam kerja kita, walau apapun kerjanya. Itulah pengorbanan kita. Seterusnya, organize, susun atur strategi untuk berjaya. Tak ada salahnya kita susun masa untuk kita sambung belajar. Tak ada salah. Kita strategikan masa untuk bercuti, berehat bersama keluarga. Kita perlu. Tak ada masalah, hujung tahun. Janganlah last minute. Daripada awal plan. Nak pergi Balkan. Pergi Australia. Pergilah mana-mana. Pergi UK. Tak dapat UK, pergi Uban. Ya? United Kingdom tak dapat, pergi Uban. Ulu Bendul. Kan? Kan tak? Kemudian, selain daripada itu, adalah niat kita. Perbetulkan niat kita, niat yang baik. Macam tadilah, dulu masa minta kerja, ingat tak kita? Aku dapat kerja, kerajaan ni jadilah. Aku tak minta apa dah, tu ayat kita. Dah dapat, tiba kau nak APC pula. Tiba kau nak naik pangkat pula. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, jangan mungut. Itu je, kalau semua orang naik pangkat, siapa nak jadi pembantu pegawai? Semua jadi pengarah. Lagilah tak cukup parking bawah tu. Kalau semua pengarah, betul tak? Contohlah, maksudnya tak bolehlah semua dapat apa yang kena. Seorang ada rezeki lain, kita ada rezeki lain juga. Nampak tak?
Itu sebabnya saya selalu cadangkan kalau pada hari yang anugerah himat cemerlang tu, kita tambah anugerah-anugerah lain. Jadi tak adalah orang mungut sangat. Banyak agensi yang dengar nasihat saya lah. Saya beritahu antaranya kita buat anugerah apa? Anugerah markah SKT 90% ke atas dapat sijil at least. Dia boleh simpan dalam rekod dia. Dapat sijil, tak dapat duit tak apa. Yang boleh sijil tu. Jadi anak tengok, eh mama nyampah aku. Asal putera jaya nyam mama. Daun kampung sudahlah. Lonik. Batang Melaka. Mama. Mami soal lagi. Mak kau rumah. Dia panggil mak mu mak. Mak, mak. Tak salah. Mama, mama dapat 90 lebih. 90 ke atas. Memang mama kerja sesungguh tau. Oh, macam tu lah. Kemudian tak pernah MC tahun yang dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik dah muntah darah macam ni, kau ni bahaya tau. Tak dapat sijil. Tak nak MC tu. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun yang dinilai pun dapat sijil. Ayahnya balik rumah. Ya. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Apa maksudnya ni lah? Maksudnya ayah kau tak pernah lambat. Biasa tengok ayah lambat, ada caranya. Wah, ajar. Wajar bapak. Siap ajar budak tu caranya. Dah lah lambat dia ajarnya pula, jangan. Jadi akhirnya nak beritahu. Tu saya kata tadi. Saya ulang balik apa yang Nabi pesan tadi. Anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan dalam bekerja, kita kena ingat, jangan kita buat perkara-perkara yang menyalahi peraturan. Kita ni, hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Antara birth and death. Kelahiran dan kematian. B dan D. Antara B dan D, tengah-tengah ni apa? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Hiduplah ikut peraturan. Jangan layan tu. Aku tak faham signboard kat Putrajaya ni. Sila ikut kiri je. Sila terus je. Walaupun lampu merah, jika tak ada kenderaan, apa hal? Kau mengajar orang langgar peraturan ke apa? Dan kenapa traffic light yang lain semua kena tembak, kena saman? Mentah-mentah menteri yang main kat sini eh. Kalau tidak oh, aku dengar tu. Kau tidak jam eh? Tak kisahlah peraturan. Kan? Tak adalah. Tapi betul lah. Ikut peraturan. Dan begitu juga, saya ingat satu kata-kata. Kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep betul lah ayat tu. Malam kan boleh pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Tapi kalau abang nak pergi jauh, kita jalan sesama eh. Maksud dia pergi jauh, macam mana kita boleh sampai sejauh ni? Sebab kita bersama-sama dengan keluarga kita. Itu dia sebenarnya. Okay. Jadi jangan kecoh-kecoh tentang Allah buat kerja ni apa semua. Pengorbanan kita ni Tuhan akan balas. Jangan risau. Yang penting ikhlaskan nanti kita. Jadi sebelum saya bagi tentang 7 tanda keberkatan rezeki, saya buka dulu kalau ada soalan untuk ditanya. Silakan. Terima kasih banyak. Memang telah dijangkakan. Bila tanya soalan ni semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Dah cantik. Bila gelak elok pula. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tengok dekat chat. Wah, tengok chat. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang seorang tu. Zulkifli MKK MCEL. Alhamdulillah to everyone. Itulah satu. Tuan-tuan yang minta mengisi link kehadiran. Itu je lah. Okay, tak apalah, saya bagi 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama adalah apabila rezeki kita, kita rasakan cukup. Okay. Itu saya anggaplah ada seorang tanya.
Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Saya jawab. Yang pertama adalah bila rezeki kita, kita rasa cukup. Walaupun sikit, kita rasa cukup. Alhamdulillah. Jangan pertikaikan suami kita. Jangan pertikaikan isteri kita. Gaji sikit, tak apa benda, tak naik motor. Tolonglah, saya tak nak naik motor lah, bang. Please lah, kedut tudung ni. Kesian suami kau kecil hati. Dulu kau boleh naik motor sama dengan aku. Sekarang kau dah tak nak semenjak kerja dekat pekerja. Dan semenjak duduk prisin ni, tak nak lagi lah. Kalau kau tak nak kedut tudung kau, pakai anak tudung, pakai helmet. Tudung tersangkut ke enge. Pegang motor. Terlelap jaga tengok tengah hanger je. Mana tudung tu? Contoh. Okay. Ha, tu dia. Akhirnya. Siapa NG ni cakap? Tiba-tiba ada soalan. Nuraini Ghaifullah. Puan Nuraini tadi ke? Ui, bertambah pula soalan ni. Ustaz, bagaimana caranya kita redha dengan sebarang cabaran dalam kerja? Contoh seperti kita diberi portfolio kerja yang kita kurang minat. Atau bila kita tidak mendapat keputusan apa yang kita nak. Oh, okey. Redha. Terimalah. Macam itulah. Ada pilihan jawapan tak ni? Iyalah. Mana boleh kita cakap kerja yang kita minat, kerja tak minat. Bila mana bos tu arahkan kita buat kerja dan benda tu masih dalam skop kerja, kita buatlah. Kalau kita tak faham, kita tanya. Sebab benda ni ilmu. Tu saya kata dia, hikmah dia adalah ilmu. Kalau nak minat sedang, apa yang paling best sekali? Bos kata, tak payah, awak tak payah kerja. Awak relax. Awak tidur, tidur. Please, please. Please jangan buat kerja, tolong. Tolong jangan buat kerja. Memang susah kau nak jumpa bos macam tu. Kan? Ada je. Bos lah tiba-tiba telefon. Siapa nama puan? Isma, masuk pejabat saya sekarang. Ada je benda nak panggil. Isma. Yang kawan. Sikit Isma. Yang kawan-kawan je kan? Ada je kat pejabat macam tu. Tu satu lagi, kena buang perangai macam tu. Eh? Jadi, saya terlupa buat keberkatan rezeki tu. Takpelah, saya sambung. Ini sambil-sambil saya jawab lah. Yang pertama, tu tadi. Ingat, rezeki rasa cukup walaupun sikit. Contoh lah kan. Ni ha, mak bagi duit belanja. Ambil. Mak tak boleh bagi banyak, singgit je. Takpelah, mak. Lagi ni masuk dalam tabung. Tapi tak nak makan. Kebetulan, hari ni alam puasa. Allah wakbar sejuknya hati. Anak puasa. Maknya pun tak puasa. Kan? Betul tak? Lepas tu petang tu dia balik. Mak, alhamdulillah mak, rezak peksa tu dah keluar. Alhamdulillah, ya Allah, anakku. Rezak peksa bagus. Dengan singgit dia tadi, nampak tak? Keberkatan, kebaikan ni berkembang. Nampak? Kedua adalah bila rumah tangga dirasakan bahagia. Nina Eliana tanya, salam Ustaz, macam mana kita nak berharap dengan bos yang suka mencari kesalahan kita? Bukan bos saya, bos kawan. Macam inilah Nina, kau jawab macam ni. Bukan bos Kementerian Kesihatan, kementerian lain. Kau jangan tu. Tak apalah, sabar banyak-banyak. Tak, kejap lagi saya bagi. Tak apa, yang ni saya akan jawab tu. Jangan risau. Okey. Dan bila makna rasa bahagia dalam rumah tangga ni adalah kita rasa tenang, kita rasa ada masalah. Mana rumah tangga tak ada masalah? Ada masalah tapi boleh diselesaikan. Kan? Macam orang lelaki dia senang je, tak nak settle, nak settle senang. Okey. Semua ni salah bang. Fine. Dah, kau jangan bunyi lagi dah. Okey. Salah bang. Okey, bang minta maaf. Salah bang. Tapi ini dia nak bersuara kat dua perempuan tu. Orang lelaki dia sanggup mengaku walaupun tu bukan salah dia. Yang orang perempuan, okeylah saya minta maaf, memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni? Dia nak juga explain. Kena dihuraikan, justifikasi, macam tu lah bagi clear. Contohlah, tahu tak apa nampak tu, aku dengar. Jadi makna kata, yang penting bahagia. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyok, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia betul rumah tangga tu. Ataupun suami balik kan, nampak isteri tengah basuh pinggan. Sayang, dah. Dipegang tangan isteri, dah cukup. Sambil masuk dalam, saya mati, abang sambung. Sambung dengan logo Kementerian Kesihatan. Sambung ni. Nampak tak? Bahagia tak sebenarnya perempuan kalau suami macam tu? Bahagia tak? Bahagia. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, tapi dia rasa bahagia sangat. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni voucher ni. Voucher spa muslimah, pergi cuci rambut,
pedicure, manicure, lepas tu masaj semua pergi. Hari Sabtu ni pergi. Abang, ambil anak kita, siapa nak jaga? Abang jaga, pergi je. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking ni kau bayarlah sendiri. Wah, ajar berjantan ni. Tak adalah abang dah bayar dah. Bahagia tak? Bahagia. Yang ketiga, apabila suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Dengar ni, nak menjawab soalan yang tadi tu, yang tak minat tadi tu. Bila kita rasa senang dan menyenangkan tempat kerja, itu salah satu tanda keberkatan rezeki kita. Kemudian yang keempat, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, anak-anak berjaya dalam subjek dia. Berjaya dalam bidang, tak kisahlah, dalam bidang akademik, kemahiran, tak kira. Yang keenam, bila rumah kita sering kali diziarahi. Ada je orang datang. Itu tak termasuk. Tin-tin-tin, Shopee. Itu tak termasuk. Ramai lagi orang datang rumah kita memberkat, bang, untuk order. Ni orang ziarah rumah kita, kita tajak layan dia, apa semua, jamu dia, makan, minum, sebagainya. Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi sebenarnya nak menjawab soalan ni tentang nak redha, tentang memang lima perkara kena ada dalam hidup kita ni. Nombor satu, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, tawakal. Yang keempat, redha. Yang kelima, ikhlas. Tengok eh. Pertama, sabar. Ujian akan datang. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar. Mesti ada ujian. Kedua, kan saya sebut tadi tentang syukur. Kalau kita syukur, kita tak ada masalah pun. Naik pangkat, tak naik pangkat. Dapat anugerah, tak dapat anugerah. Kita syukur ada anugerah yang baik Allah bagi kat kita. Tawakal. Serah je pada Tuhan bagi yang terbaik kat kita. Kita pun tak pening kepala. Keempat, redha. Walau apa juga yang berlaku. Redha. Bos cari salah kita, buat macam mana? Kan? Kita doa lah, ya Allah, mudah-mudahan kau tukarkanlah bos aku ni, ya Allah. Kan? Berikanlah dia, mungkin dia tak sesuai kerja dekat sini, ya Allah. Doa lah, minta kepada Allah banyak. Buat macam mana? Kan? Ataupun ya Allah, doakanlah agar bos ni terbuka hati dia untuk melihat yang baik-baik pada diri aku ni, ya Allah. Dia nak cari salah kita ni, buat macam mana? Kita tak suka dengan bos, takkan bos tu berhenti? Silap-silap kita yang kena berhenti, kan? Itu sebab kita carilah jalan untuk berdamai. Carilah jalan, kan? Dan begitu juga bila sebut tentang redha, menerima sepenuh hati walau apa pun yang berlaku kat kita. Rupanya Tuhan bagi kelebihan. Dan begitu juga bab ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tanpa mengharapkan ganjaran. Betul tak? Ganjaran. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Ni ayat orang kata, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Tak ikhlas lah tu. Kan? Sebenarnya dia tak harap. Dengar cakap saya. Ni saya beritahu semua. Senang, simple je. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, percaya cakap saya, dia akan kecewa. Itulah yang saya lalui sebagai penyewa awam. Minta-minta lah bos nampak aku. Sekali kita tak dapat, kita punya marah lah dengan bos tu. Sebab dia manusia, penilaian dia pun terbatas. Dia bukan nampak apa kerja-kerja yang kita buat semua. Dia tak nampak. Tapi harapkanlah pengiktirafan daripada Allah, kita takkan kecewa. Tentu ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan nak bagi kat kita. Ui, macam mana nak dapat keberkatan yang lebih afdal? Oh, sudah berkat tu nak afdal pula lagi. Aduh. Oh, lain. Dia kata bagaimana dapat keberkataan yang lebih afdal. Keberkataan. Kesalahan aja ni. Tak adalah tu macam saya kata tadi. Berkat ni. Okey, apa maksud berkat? Okey, berkat. Kena faham maksud berkat pula. Berkat, barakah dalam bahasa Arab. Ada orang kata barakah ni maksudnya pondok Ustaz Kazim. Betul lah tu. Berkat ni kata orang Jawa dapat balik kenduri buat lauk. Ha, tu berkat juga. Tapi keberkatan ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun sikit tapi berkembang. Tu satu. Yang kedua, maksud berkat adalah rezeki Tuhan bagi kat kita walaupun sikit kita rasa cukup, malahan boleh berkongsi lagi dengan orang lain. Ada orang tak berkat rezeki, dapat banyak tapi tetap tak cukup. Ibarat meminum selaut air tetapi masih belum hilang dahaganya.
Jadi jadilah manusia yang bersyukur, jadilah manusia yang sabar, tawakal, ikhlas dan redha. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan saya nak semua orang nanti balik baca surah Asy-Syura ayat yang ke-20, baca terjemahan dia sekali, iaitu Tuhan bagi tahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kejar akhirat, insyaAllah dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dapat sikit ya, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat, atau kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejar akhirat, insyaAllah kita takkan kecewa. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak tuan-tuan dan perempuan menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.